Loh, kok nggak panas sih? Tapi slow cookernya masih nyala. Apa ada yang salah? Aduh, gimana nih? Pantas aja tidak matang. Parents salah menekan tombol. Tadi parents menekan tombol preset. Tombol preset ini berfungsi untuk mendelay waktu memasak sesuai keinginan parents. Kalau begitu, ikuti cara penggunaan yang benar pada slow cooker Emily. Kita tekan tombol cancelnya dulu ya, untuk mengatur ulang modenya. Jika parents ingin langsung memasak, parents tidak perlu menekan tombol presetnya ya. Langsung saja atur mode memasaknya, seperti ini. Putar knob fungsi ke arah kanan, lalu pilih mode memasak sesuai kebutuhan. Mode yang sudah diinginkan dan atur waktunya. Tekan kembali jika sudah sesuai. Setelah itu, tunggu hingga matang. Untuk mode preset ini, jika parents ingin mendelay waktu memasaknya, maka parents bisa tekan tombol preset terlebih dahulu. Lalu, atur berapa lama waktu alat mulai memasak. Setelah itu, parents bisa memilih mode memasak dan mengatur waktunya. Jika sudah, alat akan memasak secara otomatis dan parents bisa mengerjakan hal lain deh. Waktu preset bisa diatur hingga 9,5 jam loh parents.